Aku bosan di klub lamaku, masuk GD lagi ah. Saksikan ya, ini cara masuk ke keluar dan masuk klub ya. Ini udah malam ini, wah. Jadi ya semuanya setidaknya kelihatan bajunya ya. Nah, saya coba membuat aku ini apa video untuk yang menutupin yang kemarin tadi sore ya. Saya nggak sempat upload karena masih di jalan. Oke, masih saksikan ya. Nah, besok pagi ada lagi jam 5. Oke, bye-bye. Semoga enjoy. Bye-bye. Bye-bye. Oke, mari kita mulai. Dua kali battle pilihan Senin 16 Januari 2023. Nggak mau kalah dan JB Boom. Woi. Ya, itu ya. Yang baru ya, cara keluar klub Momo dan masuk klub lain. Nah, di sini saya tunjukin. Saya bosan, saya leave aja deh keluar klub saya. Habis sepi banget sih ya. Nah, terus sudah cara masuknya kita klik klub GRT. Jadi ada Indonesia, itu top klub ya. Nah, di situ kan dia paling atas tuh, gampang dong carinya ya. Oke, nah di situ gimana caranya kita teks ya, message ya, message ke leader atau leader yang atau anggota yang lagi online. Nah, terus kita chat ya, kita chat, nah kita send, nah gitu ya. Terus saya chat ya beberapa anggota yang online, online aja gitu ya. Yang online saya chat gitu supaya dia bisa nginvite tuh ya. Nah, ini saya chat aja juga gitu ya, saya chat lagi. Nah, beberapa orang yang lagi online di klub itu, klub tujuan kita chat. Nah, nanti ada balasan dia. Nah, di fanbase itu ya, di sebelah kiri itu ya, ada tanda merah kecil. Nah, di situ undangan invite-nya ya. Kita klik tengah itu, nanti ada tulisan join. Nah, sudah deh. Kita sudah masuk ke dalam klub baru ya, tujuan ya. Nah, di sini kan. Itu sudah masuk. Nah, gitu ya. Saya chat, kita CC hello dulu lah ya. Jadi saya bilang saya lagi sibuk fokus ML ya, jadi nggak mana-mana. Oke, note 1, aku nggak mau kalah. Wah, ini lawan versus apa ya, Flaggers India ya. Lumayan apa ya, aktif juga jadi nyerang-nyerang ya. Tapi kalian lihat ya, di sini apa, memang agak lama sih ya, sorry lah ya. Tapi dia apa ya, ini saya apa ya, gimana ya, nah ini. Dia ras bunker nih ya, jadi kita mundur dulu nih ya. Karena saya pakai samanya apa, Queen Unicorn, jadi emang posisinya apa, role-nya kan bertahan, jadi saya coba bertahan dulu. Dan di sini masih agak kagok juga karena baru-baru main. Nah, di sini coba ras bunker. Itu bunkerkannya belum hancur sih ya. Nah tuh, dia ras bunker, kita coba kasih apa ya, semacam perlindungan lah ya. Nah, tadi ada koin, berarti ada the boss itu. Nah, itu the boss. Nah, itu dia tuh. Nah, terus juga ada nama si Lili Matahari nih. Nah, tuh kenain dong. Kena dong. Langsung mati dong. Hancur kan, bagus salah. Oke, nah di sini tembak lagi ya, siap. Di situ juga ada siapa namanya tuh? Apa ya? Sebenarnya hero-heronya enggak terlalu OP amat lah ya. Tapi nah di sini, nah ini dia nih yang pemain bola nih. Siapa namanya nih? Ah, saya lupa nama Darius ya. Nah, Darius ini dia pakai nih, dia lincah ini. Nah, dia langsung maju-maju gitu ya. Nah, sini saya pakai chipper, saya coba bantu di belakang. Saya coba jerat ya dengan apa namanya, jeratan chippernya. Dapat si monyet tuang ya. Nah, tuh, nah ini tapi dapat nggak nih? Ini nah, dia bisa masih kabur itu ya. Nah, dia ke atas hilang ya, habis ilmunya ya. Nah, dia kemana ini? Nah, dia ngancurin bunker saya. Dia pasti mau putar itu doang. Nah, di situ, nah di atas itu, nah saya tembak tempat hermat. Dia juga nembak saya. Dan dia sliding, nyampe pula dan saya jatuh. Ya, tapi saya ada sih, ada Queen Unicorn ya. Ya udahlah, saya coba di sini bisa nggak ya? Nah, kenain dia. Nah, di sini. Nah, aduh, tapi masih kagok gitu ya. Dan dia di sini ngancurin saya. Nah, aduh, bener-bener deh. Ya udahlah ya, sorry lah ya. Masih agak kagok. Nah, ada masih ada sih Takeshi. Takeshi ini coba kalian lihat ya. Ini nyangkut di dinding dulu. Kayak cicak-cicak di dinding loh, lengket. Woi. Woi. Atau apa joysticknya ya? yang agak error yang parah ya. Nah, udah saya coba kejar lah ya pakai si namanya Andromeda, coba hancurin dia, judum, kenain dong. Mana dong, hancur juga dia kan. Bagus lah ya. Nah, sini saya coba backup serangan pakai namanya Queen Unicorn ya. JB di belakang lah, satu cukup lah ya. Itu udah kalah tuh kalian lihat kan, 400 versus 600. Tapi saya pantang nyerah gitu ya. Males gitu ngalah sama Flaggers India ya. Iya. Yeah. Karena kita tahu India ini sering main tapi apa ya, belum begitu paham ya apa tips dan triknya apa untuk naikin akun ini supaya kuatnya. Nah, hancur satu, bagus, siap. Oke, tapi keeper saya hancur. Nah, di sini, nah ini jaga jarak dulu ya. Nah, hancurin satu ya, sabar, kita kupas satu kulit bawang itu ya. Nah,
Anjir ada si monyet cun. Oh ada si lili. Nah sini saya paksain Mas Wanker. Wah menang. Hampir kalah ya, 150 doang itu. Disentil aja tuh mati yang dari si penyunikan tadi. Itulah ya, lumayan seru menurut saya ya, ya karena ada taktiknya ya. Oke, nah yang 02 ya, JB Boom. Nah memang sini untuk base level jauh di bawah saya ya, 14.9 base levelnya. Jadi enak tuh buat konten. Harap maklum ya anggota GRT. Aduh nyari-nyari konten aja lo deh. Ya apa 5 kali battle aja cukup ya. Karena saya juga masih jadi akun joki akun ML sih. Masih sibuk ke MOBA juga ya. Channel salah satunya ya. Oke, di sini kita tembak. Oke, di sini. Nah, JB ngebum lagi. Itu hancur dong. Tembak kepalanya. Wah, gila lah pokoknya. Si JB ini sudah boom ya. Sudah apa namanya? Nah, kita pasang perangkap-perangkap. Emang nakal dia ini ya. Perangkap-perangkap terus apa lagi namanya? Dia juga bisa ada headshot damage multiplayer. Ya darahnya juga agak kenceng, jalannya agak lumayan cepat gitu ya. Pasang-pasang darat dulu lah ya. Nah pasang-pasang peranjau. Nah di sini tapi belakang dia ada yang menyerang nih. Karena si Oli memang lincah sih. Nah udahlah, untung ada dua apa hero bertahan saya ya. Nah, tapi ya sudah menang sih. Ya udahlah gitu ya, menang ya. Jadi ya itulah ya, cukup seru sih menurut saya. Nah di sini saya sertakan beberapa cuplikan apa kill dari 3 battle yang enggak dia selalu menyaksikannya. Semoga enjoy. Oke, demikian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam gamers dari Trek Leborong. Enjoy ya. Semoga tiap hari bisa upload. Saya niatin. Bye-bye.